Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video Jalan Maning kita ya. Gimana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Nah, saat ini saya ada di Puncak Pas Cisarua Bogor ya, Puncak Pas. Masih ada di kawasan Puncak. Nah, udah lama nggak kemari, mau lihat suasana alam di Puncak. Suasananya seperti ini ya, terlihat bagus banget teman-teman, masya Allah. Perbukitan-perbukitannya ya. Nah, jadi ini masih tanggal 17 Agustus ya, tanggal 17 Agustus. Kita juga masih libur kerja. Kono dari arah Cianjur, dari arah Cianjur menuju ke arah Bogor. Tadi saya berangkat dari Depok. Sekarang menunjukkan jam 1 lewat ya, jam 12.47, hampir jam 1. Nah, pengunjung-pengunjung dari luar daerah banyak, ramai di sana kan. Para-para ABG-ABG ya. Nah, yang di atas juga ada warung juga buat ngopi-ngopi santai. Di bawah tuh banyak. Buat teman-teman seandainya kemari, di pinggir-pinggir sini banyak tukang kopi, tukang makan, makanan lah. Kalau teman-teman yang dari jauh kemari, insya Allah nggak bisa buat nyari makanan ya. Tempatnya di sini ya, pas di Puncak Pas ya, arah Tikungan. Tempat parkirnya di sini. Di atas juga banyak tukang dagang di sini, juga ada fotografi-fotografi yang mau menggunakan jasanya juga bisa ya. Jadi kita belum tahu berapa per ini. Oke, sekarang saya ada di Masjid Ataun Puncak ya. Kalau ke Puncak, kalau nggak kemari nggak afdol, istilahnya wajib sekalian sholat zuhur. Udah jam 1 lewat ya, sekalian cari makan nih. Pengunjungnya rame ya, pengunjung dari luar kota kayaknya yang pada liburan. Kayak tadi saya ada di Puncak Pas, ini udah turun lagi. Suasananya, kondisi suasana rame. Kebanyakan dari pemotor-pemotor ya. Kalau untuk parkir mobil ada ya di luar kayaknya. Karena parkiran motor penuh, jadi dilemparin ke luar. Oke,
Oke, langsung ke dalam kita. Oke. Ini kita mulai naik ke dalam masjid ya. Jadi begini teman-teman. Oke, nah. Suasananya ramai karena weekend ya. Biarpun panas tapi anginnya sejuk banget. Oke, nah saat ini kita mau turun lagi, rencana mau ke kebun teh ya, mau mampir ya. Oke, ikutin terus ya teman-temannya, sahabat Jalan Maning. Oke, nah ayo maju. Sekarang udah ada di kebun teh ya. Biar kayak orang-orang kalau kemari, biar Abdul ke mampir ke kebun teh. Suasananya seperti ini ya, ramai. Jadi sekarang udah jam 2:30 ya, kita udah mau beranjak turun, tapi kita mau mampir dulu ke sini ya, matiin deh. Masih berdua-duaan. Pemandangannya masya Allah teman-teman. Oke, suasananya rame, banyak pengunjung. Oke, karena weekend ya, jadi rame, banyak yang pada foto-foto. Kenapa saya mau turun sekarang? Jadi biar balik ya itu nggak kena macet ya. Wah, balik lah. Punten. Iya. Punten. Wah, masya Allah. Sama di sini juga ada jasa buat foto juga ya. Tadi ada yang nawarin. Kita lagi di mana, Bian? Kebun Teh Bogor, Puncak ya. Yang nggak jauh dari Gunung Mas ya. Iya, nggak jauh. Lokasinya di kawasan Puncak. Kita masih mau coba terus ke atas. Aduh, pada nyangkut. Thank you.
Oh, jalanannya. Jalanan rayanya. Kita ke atas lagi. Yuk. Muter-muter aja. Kemana ini? Kayak main yang nyasar-nyasaran. Jalannya kemana nih? Jalannya kemana ini jalannya? Mana Bian? Jalan di situ. Oke. Ada jalan kan? Sini ya? Saya mampir ke kebun teh sini pertama kali ya. Pertama kali. Sebelumnya cuman lewat-lewat aja, enggak minggir. Ini pertama kali kemari. Oke. Mana dia? Nyasar turunnya nyasar entar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suasana di Kebun Teh ya. Posisinya dekat Gunung Mas, Puncak Bogor. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah standby di video jalan maning kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus buat semuanya, buat teman-teman yang masih stay di video jalan maning kita ya. Oke, mungkin itu aja dari Puncak Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.